Assalamualaikum. Selamat datang di Nopan A Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, Nopan A Channel akan menampilkan mesin kupas pinang model terbaru dari bengkel Mandiri Teknik yang beralamat di Jalan Irigasi, Medan, Sumatera Utara. Mesin kupas pinang model terbaru ini, hasil kupasannya lebih bersih dari mesin sebelumnya. Mesin ini juga bisa disetel atau diatur sehingga bisa mengupas pinang belah atau mengupas pinang bulat. Oleh karena itu, kita tidak perlu membeli dua mesin untuk mengupas biji pinang kita. Kita cukup membeli satu buah mesin, namun bisa diatur mau mengupas pinang belah atau mau mengupas pinang bulat. Untuk pinang belah, dapat dikupas setelah dijemur minimal 4 sampai dengan 5 hari. Sedangkan untuk mengupas pinang bulat, dibutuhkan waktu penjemuran 3 sampai dengan 4 minggu, barulah pinang bisa dikupas. Mesin kupas pinang ini menggunakan tenaga diesel 8 pk dengan kebutuhan solar 1 liter per jamnya. Kapasitas mesin 100 kg sampai dengan 150 kg per jam. Mesin ini dijual dengan harga 14 juta rupiah per unit siap pakai, belum termasuk biaya pengiriman ke lokasi konsumen. Untuk melihat cara kerja mesin ini dapat disaksikan pada video kami berikut ini. Namun, untuk yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi ketika kami mengupdate informasi terbaru. Terima kasih. Thank you.
Mesin pengupas pinang kering, kapasitas 100 kilo per jam. Tujuan Pekanbaru. Menggunakan diesel 8 pk. Merek Jiangfa.